tulisannya mute. Ya enggak. Aku baru selesai video call. Konsep kukunya apa? Konsep kukunya adalah kuning. Karena aku pengen aja warna kuning. Dari Kak Ilham Anwar, Kamsahamnida. Maci, maci. Iya sih kan. Ini aku nggak tahu nih tuh tulisannya mute terus belakangnya 48 tapi kayak lucu banget kayak glitter glitter gitu. Sayangnya ini kurang oversize. Aku suka yang oversize. Masih karib kau, cie. Ikut tampil kok. Apa tadi itu? Tips lolos audisi tadi ya. Tutor lulus audisi. Seru banget. Sekarang ada generasi 12. Oh my god. Mau ada maksudnya ada apa sih termi? Aduh. Kakuku aku gemes banget aku jadi kayak gini. Apa? Pembukaan pendaftaran audisi generasi 12. Tutornya adalah Wasika Maulana. Tutornya adalah menjadi diri sendiri. Kita menjadi diri sendiri terus menjadi apa adanya. Terus abis itu apa ya, aku sih dulu tuh kan showroomnya kan showroomnya nge-lag lagi kan, aduh mukanya lagi jelek lagi. Ya guys, nge-lag guys ini kalau nge-lag ya udah sering banget aku kelar showroomnya. Terus apa lagi ya? Kalau dulu nih ya pengalaman aku audisi, jelek banget lagi mukanya. Dulu tuh aku tuh ini apa ya? Aku tuh cuman kayak ya kak, ada orang lewat senyum, gitu senyum-senyum aja aku. Terus habis itu disuruh apa ya dulu tuh aku ya pokoknya adalah
Terus abis itu aku kayak bla 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 bla. Abis itu aku udah deh masuk. Terus waktu itu masuknya juga di prank lagi. Intinya tipsnya adalah menjadi diri sendiri. Semangat, semangat, Eagle, semangat. Gemes, terima kasih Kak Bingo Merah. Semangat ya untuk adik-adik yang mau mendaftar audisi generasi 12. Saya tunggu di sini dan persiapkan diri kalian. Oke, apa? Aku baik kok. Aku baik kok. Serem, aku serem. Terus gimana mau jadi adik aku kok kamu takut sama aku? Berapa emoji? Komenannya tuh berhenti komen, stop komen. Coba ya, please please, bisa gak ya, ya Allah bisa gak ya. Coba guys, berhenti komen deh, 1, 2, 3. Suruh berhenti komen. Makasih Kak Dito, makasih Kak Ivan. Coba ya, please, please, please kamu suka semuanya. Semuanya 16.827 orang yang nonton, gak tau yang komen berapa. Stop komen. 1, 2, 3. Ya udah. Kalau gitu aku berhenti aja showroom.
Yang tahu-tahu aja. Diamin itu aku lagi baca komen, tau gak sih? Soalnya komenannya tuh aku di showroom. Ini aku tutupin, ini aku tutupin. Coba apa imut sih aku? Iya, aku udah lihat JKT48 virtual. Terus katanya yang si Pia itu suka sama aku ya. Terima kasih ya, Oshinya sudah jadi Oshin aku. Aku juga deh. Makasih ya. Namanya Pia kan? Pia 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 pia. Pia 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 pia. Ya kan? Bener kan? Iya, Tia, terima kasih banyak ya sudah Oshin aku. Ya kan dia ngomongnya nyebutnya Mumucang. Ya betul. Ha. Terima kasih ya, Pia. Semoga kamu sukses menjadi member virtual. Makasih Kak Edu, makasih Kak Rituan. Gimana ya caranya ngajak mereka showroom ya? Ya maksudnya kayak, ayo showroom. Ya kan? Aku gak tahu jikonya mereka. Kalau disuruh milih kucing atau hamster, pilih mana? Hamster, kenapa? Soalnya kalau hamster itu, mereka kan adanya di akuarium kan? Terus mereka kalau dilepasin tuh pasti dibantu dengan manusia gitu. Nah sebelum mereka dilepasin, manusia aku marahin dulu. Kayak, lo bisa gak taruh hamster di dalam akuarium? Nah kalau kucing, aku gak bisa marahin manusia. Soalnya kucingnya kan ada di mana-mana kan? Sebenernya aku intinya dua-duanya takut sih. Tapi kalau disuruh pilih, aku suruh pilih ini, apa namanya? Hamster. Aku juga nggak tahu ya kenapa aku takut sama kucing. Oke, kamu ngerti geli gak? Cika Dito, tadi kan Dito ini kan video call kan. Siapa nih orang-orang yang habis video call sama aku? Aku mau pamer jawline aku. Saya tanya yang komen kayak, ah gimana cara bikin jawline seperti ini? Aku dari lahir kak. Maaf ya. Makasih Kak Ivan dan Kak Andi. Ya. 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 Tapi aku gak suka sebenarnya. Tapi orang-orang pada kayak, oh my god, so good, look so good, look so good.
Iya, bentar lagi aku 300 show, guys. Aku 300 show. Gak jelas. Makasih Kak Ivan. Iya, aku 300 show. 300 show. Coba kalau gak ada pandemi, aku kayaknya udah nyampe 400 deh. Ya gak sih, kalau nggak ada pandemi pasti udah 400. 400 nggak 400 deh, maksudnya 300 tuh udah tahun kemarin. Ya kan? Kurang apa bisa gitu ya? Diginin malah jadinya jelek, ngerti gak? Kayak aku nih, kalau malam tuh kadang ngerasa cantik. Eh, nggak bangun tidur tuh aku kadang-kadang ngerasa cantik. Tapi pas abis mandi malah jelek. Iya kan? Cewek-cewek pasti kadang-kadang suka merasa dirinya tuh kayak, ah, aku bangun tidur cantik banget. Gitu. Pasti ada, pasti ada. Tapi pas pas mandi jelek. Pokoknya per makeup. Apa bisa enggak tau ah. Aku pengen makan ramen deh. Makasih Kak Habibi. Habibi, 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 Habibi. Halo. Guys, kayaknya ya, aku tiap showroom tuh pasti rumah aku jepret mulu. Pasti rumah aku jepret mulu. Ya gak sih? Apa aku tandanya gak boleh showroom kali ya? Yaudah deh, aku selesai aja kali ya. Apa aku di showroom? Aku di showroom. Lewat. Cari mama. Ya akhirnya enggak kan? Enggak hidup. Saya suruh pakai AC 3. Masih kada ya anak. Oh, udah deh aku selesai aja deh. Habis aku showroom selalu mati lampu terus. Terima kasih. Ayo, see ya.
Enggak sih, sebenarnya niatnya itu adalah aku habis ini tuh mau packing. Wah, ada mutiara. Ada mutiara dan ada buah nanas dan beruang dan tower dari Karis. Terima kasih ya yang tadi bohong dia. Dia bohong, guys. Enggak sih, enggak bohong. Mungkin dia beneran. Makasih ya Karis ya. Abis itu aku mau packing. Mutiara. Sekarang mau packing. Yeah. Aku seneng banget. Aku alhamdulillah bisa ikutan di ikut ke Animang Kaki. Yeah. Nanti kita cerita tentang sananya setelah. Ada ikon. Lu nyium. Apa? Kayak ada bau cicak mati. Ih, enggak mau. Baunya enggak enak. Enggak. Kamu indera penciumannya salah kali. Ah. Enggak. Lu cium lagi deh. Bau kayak gitu. Enggak. Mana sih teh? Mana? Di mana? Kalau emang bau cicak bangke cicak gimana? Makasih Kak Habibi. Tuh kan. Nanti aja, nanti kalau ayam masuk ada di showroom. Ajakin Susanti G12. Lucu, guys, aku lagi maraton nonton Ubin Ipin tahu, terus kayak banyak banget episode yang aku nggak tahu gitu kan, terus aku kayak kaget, hah, udah musim 17, aku kayak wow, udah banyak banget episodenya, yang aku tuh kan nontonnya di YouTube gitu ya, kan susah, tapi kayak episodenya tuh kayak nggak lengkap gitu loh, terus aku tuh kayak nonton di apa sih itu namanya, tempat buat nonton film gitu itu, tapi baru nyampe musim 14, belum ada tuh 15, 16, 17. Terus ya udah akhirnya aku nyari yang suraunya kebakaran. Suraunya Upin Ipin kebakaran, guys, masjidnya Kak Upin Ipin kebakaran. Ih, Tete, parfum kamu gak enak banget. Enggak, parfum aku enak daripada bau. Aku pusing. Bau, mendingan bau cicak. Makasih ya, Kak Dito ya, tapi aku lagi gak bisa napas nih. Iya kan, kalian kaget kan? Kalau misalnya masjidnya kebakaran, tapi aku mau lanjutin lagi nih episode-nya, soalnya episode-nya ngilang. Abis ini aku nonton lagi. Abis itu nanti kalian nonton, oke? Okay? Terus abis itu aku nonton opahnya Upin Ipin ngambek. Tuh kan nonton aja ya, soalnya seru banget.
Aku kayak dari kemarin tuh kan aku biasanya tiap kali makan tuh aku selalu nyari tontonan kan. Tapi aku tuh kayak nggak kepikiran Upin Ipin gitu. Terus gara-gara kalian mention Upin Ipin aku jadi kayak oh iya ya, kenapa aku tidak nonton Upin Ipin? Akhirnya aku nonton Upin Ipin deh. Terus aku baru tahu kok ternyata ada episode nyamuk dan aku baru tahu kok ternyata si Upin tuh pintar nangkep nyamuk, guys. Aku tuh kayak aku ngerasa bangga gitu. Kayak ya Allah, ternyata kesukaan aku sama aku suka-suka sama-sama suka non apa sih? Sama-sama suka nangkep nyamuk. Gemes banget gak sih? Itu tadi di episode apa ya? Itu tadi di episode si ayam Rembo, enggak deh kayaknya. Oh, di episode si burung elang merah. Nah, itu si Upin Ipinnya tuh nangkep nyamuk. Nanti gak kalian nonton ya, itu tuh kayaknya bukan itu deh. Itu nama episode-nya apa ya, aku lupa. Pokoknya itu kayak ceritain Kak Rose itu suka burung elang merah. Pokoknya kalian nonton itu ya, itu lucu banget. Si Upinnya tuh yang baju kuning, Upin kan ya, aku lupa namanya. Upinnya tuh nangkepnya kayak real kayak aku banget kalau lagi nangkep nyamuk. Ih, macam tak seronok kau. Tak serono lah. Makasih Kak Akira, Kak Dito, Kak Volanda. Apa-apa keluarga Pak Soma? Karakter favorit aku. Ma'il kali ya? Kayak aku suka Ma'il deh. Ma'il bin Ma'il. Aku suka Abang Is. Oh, terus kemarin aku nemu guys AU-nya Upin Ipin. Kalian tahu gak sih yang AU? AU tuh apa ya? Kecil apa teh? Alternate universe. Iya, itu kayak ada AU-nya Upin Ipin gitu di TikTok. Dan aku baru tahu kok bisa ternyata Jarjit tuh suka sama Susanti. Itu kan bukan ternyata, tapi itu kan dibikin orang. Iya, tapi kayak ya udah ceru aja, lucu aja. Kan terus gak, tapi enggak tahu ya ternyata di cerita itu Mailnya yang jadian sama Susanti. Gemes banget. Terus kesian Mei-Mei-nya, padahal Mei-Mei-nya tuh dia kayak apakah Ma'il suka sama aku gitu. Seru deh. Apalagi ya, itu sih yang kalian harus nonton, yang si Upin nangkep nyamuk tuh kayak wah, itu real kayak aku banget. Masih Kak Akira. Angin-angin apa yang disukai sama guru? Ya. Angin ribut. Bukan. Kan yang disukai? Iya, angin ribut, topan. Iya, angin topan tantun. Angin topan tantun. Lucu banget sih Teh, tapi aku gak ketawa. Nih, angin apa yang disukai sama guru? Angin topan, tapi angin topan tantun. Ya kan tadi lo ngomong gitu. Gak lucu sih kalau menurut aku. Sorry ya, aku gak bisa digombalin soalnya. Si. Binatang apa yang kakinya ada 6? Binatang apa yang kakinya ada 6?
seribu, kaki seribu. Apa nggak tahu nih, gua nggak tahu. Kaki seribu. Bukan. Udah nyerah, Dua ekor kambing lagi hormat. Dua ekor kambing lagi hormat. Kan kakinya jadi cuma enam. Satunya hormat. Dua ekor kambing hormat. Kan kakinya ada empat. Ya kan hormat cuma pakai satu tangan. Satu dua. Lah kakinya ada delapan dong. Sih, ya 6 dong jadinya. Lah, tapi kan kakinya ada 4. Kalau dia angkat 1, dia kan tetap dihitung. Ya kan yang ini ada ah. Ya, gua sih mikirnya ya kakinya ada 6. Kakinya ada 8. Cuman satunya diangkat. Masa itu enggak dihitung? Ya kan jadi 6. Ya kan yang hormat tangan. Siapa yang nentuin itu jadi tangan? Gua. Kalau yang dia pakai, yang dia angkat kaki kiri, tangannya jadi tangan kiri. Enggak jelas. Coba ada lagi ga? Lu dikatain receh. Receh. Gak bisa tahu. Kenapa guru kalau ngajar duduk? Kenapa guru kalau ngajar duduk? Pasti gak jelas. Kenapa guru kalau ngajar duduk? Soalnya dia kalau berdiri lagi ngejelasin. Apa? Soalnya dia ambeien. Ambeien. Gak ngerti. Ambeien tuh maksudnya ada plesetannya lagi. Ya enggak, anjir, emang dia ambeien. Gak jelas. Ya ambeien. Apa sih teh? Gak jelas ya? Si Tasya gak jelas. Enggak. Tapi ambein kan gak bisa duduk ya? Emang iya? Gak tau. Lihat guys, aku punya penjepit buat jepit jahit. Ini sangat berguna banget daripada pakai jarum pentul. Nasi apa yang bikin kangen? Nasi apa yang bikin kangen? Nasi goyang. Nggak tahu, nyerah. Belum. Nyerah. When I see your face. When I nasi. Lu mah gak tau lagunya ada. Tahu, when I nasi gitu kan, when I see you. Tapi gak lucu. Maksudnya kalau kamu kayak gini nih, nasi apa yang bikin kangen? Nasi uduk. Itu lucu. Lucu kan, nasi uduk gitu. Bagi ya. Artis apa yang gak perlu dikasihani? Kalian lopro, lupro, maiden upro, nyepre bupro tes Daiden maiden opro dan hisrengan Gaiden naiden jaden gaiden gaidenes. Ya. Taiden bibri gaiden paiden paiden sih. Ya gak apa-apa, gak kocak. Beda nih, ini tebak-tebakan apa? Ya apa dulu, jawab dulu. Artis apa yang gak perlu dikasih? Selena Gomez. Apa? Pino G. Kasian. Lu gak kenal ya? Ayla lu mah gak seru. Pino De Bastian kan namanya? Pino G. Kasian. Iya, tapi nama aslinya siapa? Pino G. Bastian.
Iya, gak jelas tuh. Lagi gak? Makasih Kak Safa. Cupu. Kayaknya warga showroom yang sekarang belum tahu ya, aku juga punya bahasa keluarga aku sendiri. Tapi gak mau, ntar kalian semua pada belajar, kesel aku. Gak mau. Aku juga punya bahasa keluarga aku sendiri. Gak mau. Sulit kalau kalian dengar dari mulut mamaku, sulit. Gak usah di-share-share lagi lah kamusnya. Gede banget, beruangnya lucu banget. Aku baru ngeliat lagi. Beruangnya gede banget, gemas. Ini beruang, di sini nih beruangnya nih. Di sini beruangnya. Ini nanas. Dansa, dansa apa yang sedih? Apa-apa, dan potong bebek angsa. Gustaf, jangan hentikan. Ih, sian banget. My boss, selama. Sian banget. Masa jawaban tetehku gini? Dansa, dansa apa yang sedih? Dan stop, jangan hentikan. My love, selama-lamanya. Oh, ini dansa ya. Tasya Taki Umandana mengumumkan gitu. Ah, gitu. Oh. Oh, gitu, bro. Ya, bentar lagi aku selesai ya showroomnya. Jam berapa, Tasya? Jam berapa sekarang? Sebutkan dengan menitnya. 21.48. Karena bajuku 48. Kita selesai. Makasih, Kak Dito. Stay in the middle like you already. Mana ini? Super shy, super shy. Hih, Tasya Takia, kamu tuh pakai hoodie aku. Ini? Ini punya aku, kok kamu gak izin? Aku lagi showroom. Ada lagi drama. Enggak. Mana teh baunya? Enggak ada. Bau. Teteh ini enggak halu. Iya kali yang bau. Orang bau, sumpah cuma ini kurang suka wangi. Biper Siren enggak sih? Jaden ngaden Biper Raden Nesteh Premes di Prisi Prini Pri. Sini, terlalu Friday Tesin. Sini. Sebentar. Kamu tuh. Dek, lihat deh, ini ditaruh sini. Nggak kelihatan. I'm super shy, super.
Dilihat itu kan lucu kan? Ada tulisan mutengnya dan ini kenapa aku bilang lucu? Karena ini warna pink dan tulisannya tuh glitter, makanya aku bilang lucu. Banget, kuku lucu banget. Jadi nunggu 48. Jadi nunggu 48 aja soalnya teteh mau tidur. Udah mau pulang. Dadah. Kita baca komen. Kita dari 16. Ada Kak Kakek. Terima kasih. Cie. Lucu banget. Kak Fatih, terima kasih. Kak Safat, Kak Miong, Kak Ripkal, Kak Next GD, Kak Edu, Kak Alexa, Kak Bingo Merah. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, Kak, terima kasih. Kak Habibi, terima kasih. Kak Volanda, terima kasih. Kak Ilham, terima kasih. Kamsahamnida, deh. Kak Ivan, terima kasih. Akira, terima kasih. Kak Dito, terima kasih. Dan Kak Aris, terima kasih. Tolong COVID kau jangan enggak iya gitu. Oke. Okay. Bercanda. Oke. Okay. Udah, aku mau pulang. Bye. Kelihatan ya. Tetap kelihatan ya.
ubah UKS menjadi ini dulu. Ups. Kita itu dulu. Kita jadi jelek, alay banget matanya doang. Gitu matanya. Dah, pulang ah, aku pulang guys, kalian pulang. Aku pulang dulu ya, dadah, terima kasih semuanya. Bye bye. Lucu banget. Dadah, terima kasih. Nanti kapan-kapan aku showroom lagi ya. Kalau nanti aku bisa showroom, aku showroom. Dadah.